Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tip atau trik seputar handphone ya, yang mana dulu pernah saya janjikan. Dan di sini kebetulan ada kasus yang kayaknya sedikit apa Mbak ya, sedikit pelik ya. Di sini saya kedatangan handphone Samsung Mbak, Samsung J701F. J701F yang mana kasusnya handphone ini dalam kondisi switch atau full powernya itu bermasalah Mbak, bisa dilihat ya. Masuk dalam keadaan seperti ini bisa dilihat ya. Ini bekas dicungkil juga ini bisa ini terpecah ya ini ya Mbak, pecah ya. Dan ini tidak bisa dinyalakan. Dan setelah dilihat baik-baik rupanya memang pernah dicungkil-cungkil begitu lah Mbak, sampai bisa dilihat ya ini ya. Hilang begitu lah Mbak, jalurnya itu hilang. Dan solusinya harus dibuka, dan kalau dibuka bisa dilihat posisinya sudah retak-retak seperti ini ya, sudah banyak retakan. Saya tidak berani ambil risiko dengan kasus seperti ini. Jangan ongkos tidak seberapa, kita nombok Mbak ya, kira-kira seperti itu. Karena ini handphone bukanya dari layar, dan di sini saya akan bagikan tips bagaimana cara menyalakan handphone tanpa tombol power Mbak ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini saya akan coba bagaimana cara mengatasi handphone Samsung yang mana tidak bisa masuk download mode. Contoh, satu contoh, kita masuk handphone tombolnya volume atau tombol tengahnya itu bermasalah, yang mana tidak bisa masuk download mode. Bagaimana, kan sayang Mbah kalau harus di cancel gara-gara tombol yang bermasalah. Solusinya bagaimana? Kita bisa bilang sama user, oh ini tombolnya rusak, diganti dulu tombolnya baru bisa di flashing atau di program. Yang jadi masalah Mbak ya kalau usernya cocok. Kalau usernya tidak cocok ya kita tidak bisa apa-apa kan kira-kira seperti itu. Tapi dengan cara yang saya bagikan ini nanti insya Allah bisa bermanfaat, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak perlu menekan tombol power, volume kurang, tombol atau tombol home, kita bisa masuk download mode di handphone Samsung Mbak. Tapi ingat Mbak, kemungkinan saya tidak mau juga ada kan beberapa kasus support ke awal Samsung tidak, ini kemungkinan untuk di tipe-tipe terbaru kemungkinan tidak support. Dan yang saya bagikan di konektor yang seperti ini Mbak ya, kira-kira seperti itu. Di sini yang saya akan bagikan nanti itu ada dua metode. Yang satu untuk gambarnya nanti saya bagikan Mbak ya, untuk rangkaiannya dengan menggunakan resistor Mbak ya, resistor 300k kira-kira seperti ini, yang mana disolder di, kalau menghadap ke sini Mbak, kalau menghadap seperti ini di sebelah sini itu urutan pinggir dengan sebelahnya. Tapi kalau menghadap seperti ini, itu sebelah sini dengan sebelahnya. Nah, seandainya mungkin kesusahan mencari resistor 300k, bisa menggunakan resistor 100k dibikin seperti ini Mbak ya, dibikin seperti ini, 3 biji, 3 buah di seri seperti ini. Kalau tetap tidak mau diberikan 4, ini saya beri 4 Mbak ya. Dan untuk anunya bisa menggunakan konektor-konektor yang rusak atau membeli seperti ini ya, kebetulan ada stok saya nih Mbak ya, ini kalau tidak salah 3000 atau 2000 harganya Mbak, dibuatkan seperti ini juga lebih bagus ya. Kira-kira ini juga bisa mengirit biaya Mbak, kalau kita mau rusak konektor rusak kabel cas atau apa, bisa bikin sendiri, bisa modif sendiri dengan kabel yang besar, ampernya masuk justru lebih besar dan lebih bagus daripada kabel-kabel yang dijual di toko Mbak, kira-kira seperti itu. Apakah itu hoax? Enggak, sudah saya buktikan Mbak, ampernya lebih besar ya asal kabelnya bagus. Dan untuk contohnya ini Mbak ya, ini yang tiga tadi Mbak ya, contohnya tiga tadi ya,
Kalau begini kan bisa kita tutup seperti ini, Mbah. Ini yang bekas, Mbah, dari kabel bekas. Ini tadi dari yang baru ini ya. Aduh, enggak bisa, ini 4 ya. Jadi nanti bisa dipasang begini. Nah, jadi tinggal ditusuk begitu, kira-kira seperti itu. Dan kita coba sekarang kita buktikan apakah benar adanya atau hoax. Jadi begini, nanti ada dua kebetulan ini kan handphone ini tidak bisa menyala, Mbak ya, tidak bisa menyala. Jadi caranya bagaimana untuk menyalakan handphone? Kita pasang baterainya. Kita masukkan ini, Mbak. Kita masukkan, tapi sebentar saja setelah itu dikeluarkan. Kita coba cek. Atau kalau getar langsung cabut. Saya coba masukkan, Mbak ya. Ini, Mbak ya. Ini belum saya rapikan karena jangan nanti kalau tertutup kan hoax, Mbak. Jadi biar real ya. Kita gini kan. Kita langsung colokan. Tunggu, Mbak. Tidak mau ya. Tunggu dulu. Wah, rupanya baterainya juga bermasalah nih, Mbah. Bisa dilihat ya baterainya. Kita coba ulangi, Mbah, prosesnya. Ini baterainya agak anu, Mbah. Kayak anu gitu loh, ada kotorannya. Kita coba bersihkan dulu. Kita colok. Nah, kalau dicolok Mbah tanpa dilepas, dia akan masuk ke download mode ya, kira-kira seperti itu ya, Mbah ya. Bisa dilihat ya. Saya ulangi, saya cabut baterai, pasang baterai, kita colok. Kalau tidak mau begini, Mbah, dalam beberapa kasus mungkin tidak mau ya, mungkin karena faktor konektornya sudah bermasalah atau apa. Nah, namanya kan buka lagi baterainya, cabut lagi, pasang lagi, baru colok lagi, Mbah. Kira-kira seperti itu, colok lagi. Kadang-kadang kan konektor ini kan bermasalah, Mbah. Kira-kira seperti itu, ya kan? Nah, ini mau, Mbah, toh. Tapi nanti, Mbah, oh ya, saya coba di sini. Ini yang satu, Mbah, ya, ini yang 300K. Apakah mau? Yang 300K, ini satu, Mbah, ya. Yang satu biji, apakah mau Mbak ya? Jadi kita tidak perlu menekan tombol-tombol ini untuk melakukan flashing HP Samsung, Mbak. Nanti di video terakhir saya videokan di HP-HP yang lain, Mbak ya. Kita sekarang tes di HP ini, Mbak, apakah bisa. Nah, anggaplah ini tidak bisa, Mbak ya. Anggaplah ini tidak bisa. Jadi bagaimana kalau tidak bisa? Cabut baterai, pasang ulang. Karena baterai kadang longgar ya. Faktor baterai longgar, ininya longgar, kadang-kadang susah, Mbak. Masuk download mode, kita pasang lagi. Bisa dilihat, Mbak ya. Ini anggaplah tidak mau ya. Anggaplah tidak mau ya, buat sahabat dan pemirsa semua. Anggaplah tidak mau. Jadi bagaimana? Caranya seperti ini. Kita lepas baterainya, kita lepas, kita pasang, kita colok dulu. Kita colok dulu, setelah itu baru pasang baterai. Posisinya ini dulu terpasang, setelah itu colok baterai. Pasang baterai. Kita lihat. Nah, bisa dilihat ya. Bisa masuk download mode tanpa harus menekan apa-apa, bukan hoax ya, saya ulang. Saya tidak ada tekan apa-apa. Bisa dilihat tidak mau, Mbak ya. Coba saya tes yang ini. Kadang dalam beberapa kasus memang tidak mau, Mbak. Nah, kita lihat. Nah, ini mau. Sekarang kita cek nilainya, Mbak ya. Nilainya ini 4, ini 1 ya. Ini 100K di seri, Mbak ya. Kita sekarang coba cek nilainya yang 4 dengan yang 1. Nah,
apakah sama, tetap mempunyai perbedaan, Mbak. Karena, nah, makanya saya bilang kalau yang 100K di seri 3 tidak mau, kasih 4, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi kita coba cek, sekarang saya ukur. Masih low, Mbak, ya. Kita ukur yang satu ini nilainya berapa. Saya kita ukur dulu, Mbak. Agak susah, Mbak, ya. Rp314, Mbak, ya. 314. Sekarang yang ini, yang 4 berapa? Rp307, Mbak, ya. Itu 307, ya. 307 yang mempunyai perbedaan, Mbak, ya. Intinya 300, Mbak. Intinya 300. Makanya kalau tiga, kalau nanti yang 100K di jajar 3 tidak mau, kasih 4, Mbak. Kira-kira seperti itu. Dan untuk kasus ini saya rasa cukup menggunakan seperti ini saja, Mbak. Jadi caranya bagaimana? Ini saya coba lepas, pasang baterai. Jadi caranya seperti ini, Mbak. Kita colok sebentar, setelah itu sebelum ada getaran kita cabut. Jadi 2 atau 3 detik langsung cabut, ya. Pasang, 1, 2, 3, cabut. Belum mau menyala, Mbak. Kita ini baterainya agak heng-heng ini. Kita pasang. 1, 2, 3, 4. Masuk download mode, Mbak. Kita pasang baterainya, cabut. Nah, getar, Mbak. Nah, menyala. Jadi dicolok sebentar, Mbak, langsung dilepas. Jadi handphone bisa menyala, Mbak, ya. Kira-kira seperti itu. Contoh ini, mana tadi baterainya? Baterainya tadi mana, Mbak? Baterainya cap, tidak lama langsung pak cabut. Menyala, Mbak. Telat. Pasang sebentar, cabut. Tunggu dulu. Pasang sebentar, cabut. Tidak mau, Mbak. Tidak mau yang ini, karena ini sudah menyala, Mbak, ya. Sudah menyala, Mbak, ya. Ada kodenya. Mungkin ini saya beliau, ya. Kita ini coba, kan ini kok enggak mau, Mbak. Kita pasang, cabut. Tidak nyala, ya. Kita pasang. Terlalu cepat, Mbak. Atau ini tadi, coba tes yang ini. Kan nilainya beda-beda tuh, Mbak. Cari yang 300 pas itu susah. Kita beli resistor 300K itu, kita cek itu belum tentu. Belum tentu 300K, Mbak, kalau kita cek. Pasti lari. Ini kok enggak mau, Mbak. Kurang lama. 1, 2, 3, 4. Tidak mau, Mbak. Yang ini tidak mau. Kira-kira seperti itu, Mbak, ya. Simple. Kalau download modenya mau, kan. Nah, jadi tanpa harus menekan tombol apa-apa begitu, Mbak. Jadi di sini saya rasa real, ya. Ada, saya tidak rapikan, saya tidak tutup. Ini ada. Untuk gambarnya sudah ada tadi, Mbak, ya, saya sertakan. Ini kok enggak mau nyala, Mbak, ya. Harusnya mau juga, Mbak, ini. Keterusan, Mbak. Keterusan. Jadi begitu, Mbak, untuk masuk download mode atau mungkin ada PR-PR yang nge-flash tapi tombolnya rusak, jangan di cancel, Mbak. Sayang, kan, kalau di cancel, kalau di cancel itu sayang, Mbak. Kira-kira seperti itu. Untuk contoh HP di HP-HP lain,
sudah nyala mbak ya. Untuk dicontoh di HP-HP lain ada videonya mbak ya, dilihat saja videonya. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bang ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.